Islam Makhachev saat ini tengah menantikan duel melawan Charles Oliveira untuk bulan Oktober mendatang. Andai memenangi bentrokan melawan Oliveira, Makhachev bakal menguasai tahta yang pernah ditempati Khabib Nurmagomedov sebelumnya. Pertarungan perebutan gelar kelas ringan di UFC 280 itu memang mendapatkan beberapa pandangan miring. Salah satu yang cukup sinis memandang adalah korban Makhachev sendiri, Dan Hooker. Saat ada pria yang bertarung untuk gelar, padahal dia cuma memenangi dua duel melawan musuh yang tak cocok dari segi gaya bertarung serta pertarungan dadakan, hal itu gila. Maka dari itu, Anda akan merasa konyol saat mundur ke belakang dan mulai mengamati keadaan. Mungkin saya mempunyai teknik dan saya hanya perlu menampilkan permainan yang sama dengan lainnya. Komentar Hooker ini merujuk pada Makhachev yang memang melawan dua musuh dadakan dalam sepasang pertarungan terakhirnya. Pertama, dia melawan Hooker yang jadi bantamweight Rafael Dos Anjos. Setelah itu, Makhachev bertarung dengan Bobby Green, yang hadir sebagai pengganti Beneil Darius. Kendati banyak yang mencibir, Khabib Nurmagomedov selaku mentor menegaskan bahwa Makhachev bakal menang cepat di UFC 280 dan membungkam seluruh omongan tersebut.